pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Halo, saya ucapkan selamat siang kepada Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memberikan sesuatu yang positif di dunia nyata maupun dunia maya. Senang sekali tentunya saya Seti Dejan bisa menyapa kalian pada hari ini Jumat 24 September 2021 dengan tema besar kita menjadi masyarakat yang beradab di era digital. Dan acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Kominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang sudah membuat roadmapnya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dan juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di bidang TIK dan juga digital serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 pilar atau kerangka. Di antaranya ada digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan program literasi digital nasional ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Lalu tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk mengerjakan pretest dan juga post test yang akan berkaitan dengan e-certificate yang bisa teman-teman dapatkan di akhir acara. Untuk itu, saya menghimbau untuk teman-teman seluruhnya bisa mengikuti acara webinar ini hingga akhir dan terakhir. Aplikasi Siberkreasi bisa didownload melalui App Store juga Google Play. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Baiklah teman-teman, demikian kita sudah mendengarkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, terkait literasi digital nasional di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat, Bapak Samuel Abrijani Pengerapan BSC, dan juga Bupati Landak yang kami hormati, Ibu Dr. Caroline Margaret Natasa. Dipersilakan. Baik, mohon izin waktu teman-teman karena ada kendala teknis dari kami. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan keynote speech. Sekali lagi yang saya sampaikan, beliau dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pengerapan BSC dan juga Bupati Landak. Di sini ada Ibu Dr. Caroline Margaret Natasha. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media mahir, dan inklusif. Saya, Caroline Margaret Natasa, Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Cyber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, demikianlah teman-teman, kita juga sudah mendengarkan tadi keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Bupati Landak. Bersama-sama kita akan mendudukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini, dan kita berdoa untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman, ada informasi menarik juga untuk teman-teman seluruhnya di sini yang mengikuti acara webinar ini. Kami mengapresiasi dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali teman-teman. Teman-teman di sini cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber di sini, yang dimana tiap-tiap narasumber di sini tentunya akan memberikan presentasinya. Setelah itu berikan pertanyaan paling menarik, dituliskan di kolom chat. Jangan lupa dengan format yang akan kami berikan. Dan juga teman-teman, kami nantikan untuk bisa memposting acara keseruan ini di Instagram feed. Jangan lupa dengan hashtag yang makin cakap digital, siberkreasi, dan juga litikal 1689. Follow serta mention at siberkreasi dan juga at litik.kalimantan ya. Sekali lagi kami tunggu, kami nantikan, karena teman-teman semuanya di sini masih berkesempatan besar untuk bisa mengikuti dan juga mendapatkan hadiah dari kami, 1 juta untuk 10 orang terpilih. Baiklah teman-teman, hari ini kita memiliki 4 narasumber istimewa di mana tentunya akan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita seputar literasi digital. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sini ada Dr. Mahfud Fauzi MPD selaku Direktur Full Day Darul Quran, dan ada juga Bapak Perdi selaku guru di SMA N 1 Sompak. Ada juga Kak Najma Sofia Maharani selaku Quarterians Ambassador, dan terakhir di sini ada Bapak Willy Brodus Timda SPD selaku guru SMA N 2 Ngebang. Untuk pertama, kita langsung masuk saja untuk mendengarkan materi yang pertama di sini terkait kenali jenis aplikasi tepat dan menguntungkan di ruang digital yang akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Mahfud. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Mahfud, kami percayakan untuk bisa memberikan ilmunya kepada teman-teman seluruhnya di sini yang mengikuti dari Kabupaten Landak, begitu ya Pak ya. Terkait sekali lagi kenali jenis aplikasi tepat dan menguntungkan di ruang digital, apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi? Bapak Mahfud. Materinya kamu bisa diangkat kita tadi bisa ini. Bapak Mahfud. Masuk enggak ini? Iya, sudah muncul Bapak, boleh dibantu untuk full screen, dan untuk presentasi kami persilakan dari sekarang. Masuk enggak? Sudah masuk Bapak, sudah muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam literasi untuk teman-teman di sana semuanya di Kabupaten Landak. Ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Saya akan singkat karena waktu yang terbatas sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Saya ke depan akan bicara tentang bagaimana kita mengenali, kalau kenal, kita mencintai, menjadi hobi, menjadi ladang,
bahkan kita menjadi sebuah pencak mata pencaharian, mata air, dibanding menjadi air mata. Iya. Baik, nah bagaimana kita mengenali jenis aplikasi tepat dan menguntungkan di ruang digital? Hari ini memang ruang virtual hari ini kita sangat dibanjiri ya, terutama meledak ketika era pandemik ini di tahun 2020, di mana pandemik dimulai, semua orang harus terbatas, semua orang harus menjaga jarak, social distancing, semua orang harus daring, semua yang jualan, yang pendidikan, yang sosial, dan semuanya, bahkan di lockdown, akhirnya orang semua tiarap dan masuk ke dalam dunia maya atau dunia online. Maka secara data kita bisa melihat fakta yang sangat fenomenal ketika 2020 itu semua hampir orang menggunakan gadget. Nggak ada orang miskin, orang, ya, pokoknya semua menggunakan, bahkan internetisasi. Jadi digitalisasi yang dulu katanya sejak dulu, ini sudah lama namanya digitalisasi itu, tapi meledaknya itu nampaknya ketika di 2 tahun terakhir ini, di mana orang semuanya menggunakan HP, menggunakan internet. Nah, di sini ada populasi itu ada 338,2 populasi orang. Nah, kemudian juga ini bisa dilihat bahwa kalah banyak dibanding jumlah telepon seluler yang aktif digunakan. Ya. Jadi luar biasa nih, orang semuanya menggunakan mobile phone untuk mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Jadi semua orang memiliki, ya, semua orang memiliki. Ditambah lagi hampir 80% penggunaan di ponsel digunakan untuk medsos, ya. Untuk medsos nih, medsos itu kan ada WhatsApp, Instagram, ada lagi YouTube, ada lagi TikTok dan lain sebagainya. Ini 80% masyarakat Indonesia menggunakan medsos di internet tersebut. Nah, dari durasi penggunaan internet di ponsel yang mencapai 4 jam 46 menit, ternyata 3 jam digunakan untuk medsos. Ya, luar biasa, data ini mengejutkan bahwa perilaku bersosial media di Indonesia sangat luar biasa. Karena ternyata masyarakat Indonesia memang menaruh perhatian yang tinggi terhadap sosmed. Ya. Nah, di sini kita melihat sebenarnya bagaimana kecenderungan warga Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap apa sih dia tertariknya kepada konten apa di medsos itu. Di sini secara data jenis konten internet yang diakses itu sosmed, hiburan, berita, pendidikan, layanan, belanja online atau all shop, ya. Nah, pengguna internet Indonesia mencapai 132 juta atau 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi hampir lebih banyak, ya kan, dari 51%, bayangkan, dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi banyakkan orang yang menggunakannya daripada orangnya. Jadi kalau ada orang 10, HP-nya ada 15, kira-kira begitu. Nah, ini yang digunakan untuk browsing apa? Ini data yang kita ambil dari Indonesia Bike ID, bahwa mereka menggunakan laptop hanya 12%. Ya. Komputer hanya 14% sekian. Tablet hanya 3,8 sekian persen. Yang lebih banyak itu menggunakan HP, 67%. Nah, ini menggambarkan bahwa memang dunia dalam genggaman melalui HP itu ya terjadi memang. Dunia dalam genggaman atau dunia diklik melalui jari kita. Itu memang nyata ini. Nah, pertanyaannya, ketika smartphone atau HP smart, HP cerdas, HP smart, yang dengan berbagai aplikasinya, kita ini manusia, smart mana manusia dengan HP? Nah, kita semua belum tentu bisa menggunakan, mengotak-atik HP itu buat apa, buat apa, ini buat apa, buat apa, ada banyak aplikasi di dalamnya, tapi padahal yang menciptakan itu juga manusia sendiri. Nah,
Nah, maka di sini ada gap sebenarnya, kesenjangan tadi itu. Nampaknya banyak manusia, banyak orang yang pertama dia ketagihan, kecanduan, bahwa itu sebagaimana narkoba, gadget itu, HP itu, medsos itu. Tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari itu. Dia tidak bisa mempergunakan. Akhirnya dia menjadi korban. Dia ikut-ikutan menjadi aktor komentar yang nggak baik, ngebully dan sebagainya. Maka banyak sekali nih hal-hal yang mengarah kepada ketagihan, nyandu, ya, tergantikan. Jadi dia nggak tidur, nggak perawatan diri, nggak olahraga, cukup seharian aktivitas HP, kemampuan konsentrasi menurun, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya kita manusia dan HP itu harusnya pintaran manusia. Nah, tapi kita tidak bisa mengambil manfaat dari HP itu sendiri. Nah, makanya di sini sebenarnya saya siapa? Saya itu manusia atau saya ini smartphone atau saya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya benar, kecerdasan buatan Tuhan, tapi sekarang ada banyak kecerdasan buatan. Laptop itu kan kecerdasan buatan sebagai alat untuk melakukan tugas-tugas kita. Bahwa kita sebagai manusia itu banyak tidak pahamnya. Smartphone, HP cerdas, ternyata kita tidak bisa menggunakannya. Nah, disinilah coba saya bekali dulu, Bentar. Ini ada beberapa skill. Kita harus bisa memotivasi diri bahwa manusia itu memiliki potensi kecerdasan yang luar biasa daripada HP tersebut. Kita optimis. Yang kedua, komunikasi. Jika tidak bisa, tanyakan ke teman, terbuka dengan orang tua, terbuka dengan anak-anak kita, bersahabat. Tentu yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita atas ada banyak aplikasi di HP yang bisa memosi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, wah, kita bukan smart man, bukan smartphone, tapi kita terbawa oleh arus. Yang selanjutnya adalah berpikir kreatif. Kita harus kreatif dengan berbagai perkembangan yang ada. Selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan, mengupgrade diri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang kelima, memiliki integritas atau moralitas. Antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu harus sepadan. Nah, ini beberapa skill-nya. Skill-nya itu ya paling tidak ada banyak ya, ada banyak yang bisa menguntungkan sebenarnya. Copywriting itu merangkai kata yang baik, yang bagus, yang menarik. Public speaking, kita bisa ngomong yang enak-enak, ngomong yang menggiring masyarakat ke arah yang lebih bagus. Saya bilang influencer, orator, di depan kamera udah keren. Ada Photoshop, video, ini bisa kita bisa ngedit-ngedit banyak aplikasi. Web development, bagaimana web suatu lembaga, institut, atau web pribadi itu bisa dipercantik. Oh, ini kita kalau kita bisa memperdalam salah satu skill ini, luar biasa. Sosial media marketing, bagaimana sosmed kita dijadikan sebagai marketing. Ada Facebook ad, ada Google Analytics. Nah, ini yang memuaskan dan yang menguntungkan. Misal, banyak orang akan presentasi-presentasi. Bantu dong dia PowerPoint. Nah, kita bisa membuatkan PowerPoint. Banyak orang yang tidak mau belajar. Kita bisa garap dia di sini, buatkan PowerPoint-nya, ya kan? Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada FB, ada KineMaster, ada PicArt buat mengedit. Di HP itu banyak aplikasi, ini memuaskan. Bisa nggak menguntungkan, mendapatkan uang? Bisa, sangat bisa. Sekarang itu kita sebenarnya nggak usah kursus menjadi editor. Itu yang penting ada komunikasi dengan orang-orang, kita bisa ngedit-ngedit video yang ada backsound-nya, bagaimana yang ada suaranya, yang suaranya kemudian dimatikan. Ini misal saya 2013 pernah mengedit ini di dalam
pipa video kita lihat ya. Ini saya sangat puas nih, saya memuaskan dan saya dapat keuntungan dari ini. Berarti kan? Nah. Ini saya edit, ya. Ini saya edit, saya buat, saya viralkan di medsos saya, luar biasa. Orang tidak, padahal ini kan editan. Saya puas, saya bisa mengedit. Bagaimana ada tokoh sosok public figure dengan saya di situ yang berlainan tempat, yang berlainan jarak, yang berlainan lokasi. Ya, akhirnya saya ikutan terkenal, saya ikutan akhirnya bisa ketemu. Dan bisa nyambung dan bisa diuntungkan. Saya minta di endorse, minta ya saling akhirnya sambil saling simbiosis mutualisme. Ini lagi, ini salah satunya. Ketika saya udah mengedit dan saya beritahukan kepadanya ketika ketemu di sebuah tempat dan dia mau bantu saya dan saya pasang ini kemudian di medsos lagi. Nah, orang banyak sekali nanya ke saya, dikiranya saya itu manajernya. Kan enggak? Jadi ini menguntungkan bagaimana branding personal ini bisa menjadi satu kecakapan ya. Coba. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa untuk hadir dengan nasional pendidikan pada hari Kamis. Nah, ini ada super public figure, pemain film Ketika Cinta Bertasbih, Okky Setiana Dewi. Yang mana saya di awalnya mengedit, dan saya diuntungkan. Saya puas, saya bisa mengedit, saya bisa mengeksplor, mengembangkan, dan itu tanpa kursus. Ya, tanpa kursus. Next. Nah, di sini makanya banyak sekali ya, bagaimana cara mendapatkan uang dari HP Android. Kalau tadi itu sesuatu yang memuaskan, menguntungkan yang sifatnya uang. Ada di HP itu ada podcast. Kita bisa bikin podcast, ya kan? Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Mahfud yang sudah bantu presentasikan tadi ke kami terkait kenali jenis aplikasi tepat dan menguntungkan di ruang digital ya. Jadi teman-teman sendiri di sini akhirnya mengetahui nih kira-kira aplikasi apa saja yang sangat dibutuhkan untuk kita. Dan kita akan berlanjut teman-teman untuk mendengarkan materi selanjutnya. Namun saya ajak teman-teman di sini untuk bisa menuliskan pertanyaan paling menarik. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Mahfud yang sudah bantu memaparkan tadi terkait kenali jenis aplikasi tepat. Mohon maaf ada kendala dari kami, Bapak Mahfud, dan kami akan melanjutkan lagi. Dan teman-teman kami nantikan untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik juga untuk Bapak Mahfud dan juga narasumber yang lain tentunya. Jangan lupa untuk sertakan keseruan acara ini di Instagram feed kalian. Jangan lupa dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Litikal 1689. Follow serta mention at Siberkreasi dan juga at litik.kalimantan demikian ya. Baik, setelah tadi Bapak Mahfud, kali ini kita akan bergeser untuk narasum selanjutnya dengan temanya peran orang tua dalam pengawasan anak terhadap dunia digital yang akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Perdi selaku guru di SMA N1 Sompak. Kita sapa, selamat siang. Selamat siang menjelang sore, Bapak Perdi. Selamat siang, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya, Bapak? Halo. Selamat bisa siang, mendengar suara saya? Mbak. Bisa mendengar suara saya, Bapak Perdi? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Di sini ada kendala sedikit, Mbak. Kendala cuaca, hujan, jadi mungkin suara kurang kedengaran. Baik, baik. Dilanda. Kami maklumi, sekarang mudah-mudahan. Hujan, hujannya lebat. Baik, kami maklumi Bapak, mudah-mudahan kendalanya tidak terlalu... Bisa mendengar suara saya, Mbak? Bisa, saya bisa mendengar suara Bapak Perdi. Kami lanjutkan, Bapak Perdi bisa mendengar suara saya. Boleh dibantu untuk menggunakan headset, Pak? Bapak Perdi? Sepertinya terjadi delay antara kami dengan Bapak Perdi di sana ya, yang pada saat ini katanya di daerah Kabupaten Landak ini hujan besar begitu ya. Baik, Bapak Perdi, langsung saja saya persilakan untuk bisa memberikan pemaparan kepada teman-teman terkait peran orang tua dalam pengawasan anak terhadap dunia digital. Boleh dibantu di share screen ke kami, Pak, dan mulai saja untuk waktu presentasinya. Ya, halo. Saya pindah dulu, Mbak. Baik, sepertinya tidak memungkinkan untuk berlanjut dengan Bapak Perdi, mengingat sekali lagi ada permasalahan audio. Mungkin saya akan bergeser untuk narasumber selanjutnya di sini dengan KOL kita, ada Kak Najma Sofia Maharani. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore, Kak Najma. Nah, iya, selamat sore Kak Septi. Baik, sudah aman ya, sudah bisa mendengar suara saya, Kak Najma? Ya, alhamdulillah ini bisa dengar suara Mbak Septi dengan lancar. Baik, Kak Najma, dengan backgroundnya terkait Quarterians Ambassador, boleh diceritakan ini sebenarnya kegiatannya seperti apa? Quarterians Ambassador itu sebuah naungan untuk mendidik orang-orang yang audionya tidak aman, boleh dibantu untuk menyalakan mikrofon? Kak Najma? Ya. Ya, sudah terdengar kembali, boleh dilanjutkan? Oke, Quarterians itu membahas tentang quarter life crisis yang merupakan istilah psikologi ada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang yang umurnya 20 hingga 30 tahunan. Baik. Ya, isinya biasanya Untuk itu langsung saja saya persilakan untuk bisa memberikan presentasi kepada teman-teman semua terkait kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Untuk waktu saya persilakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Nah, kepada Bupati Kabupaten Landa yang saya hormati, genap narasumber Bapak Perdi, Produs Timda, serta Kak Septi Diajeng selaku host dan juga seluruh pemirsa yang sudah berpartisipasi di acara ini. Di sini saya akan membawakan tema kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najma Sofia Maharani. Sekarang saya adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia semester 3 dan juga ambassador di International Moon, serta saya juga Quarterians Ambassador. Saya adalah seorang Qori'ah yang sudah menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional, bintang vokalis Qasidah tingkat nasional, dan juga Indonesian Youth. Oke, langsung saja masuk ke tema kita sekarang ini. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Nah, apa sih transformasi digital itu? Transformasi digital adalah tentang sumber daya manusia yang mengubah cara mereka dalam melakukan pendekatan pada masalah bisnis dan di mana mereka bisa menemukan solusinya. Nah, teknologi dan gawai itu bukanlah hal yang mendorong transformasi digital, namun manusia itu sendiri. Nah, contoh dari transformasi digital itu meliputi perbankan digital, kupon belanja digital, tas pelanggan digital, layanan klik dan ambil, serta akun pelanggan online kewalahan. Nah, hal yang harus kita pahami dalam transformasi digital itu meliputi pahami bahwa seseorang itu bisa karena terbiasa. Nah, cari tahu dan jangan menghindar serta berikan motivasi yang tepat. Lalu bagaimana sih transformasi di Indonesia? Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat positif untuk meningkatkan transformasi digital di Indonesia ini. Dengan adanya pandemi ini telah meningkatkan pengetahuan daring masyarakat Indonesia serta mendorong akselerasi perkembangan transformasi di Indonesia. Nah, transformasi digital di Indonesia itu juga terjadi di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat. Bentuk yang paling sering kita temui itu adalah di perilaku belanja online masyarakat. Seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali. Mohon maaf. Oke. Sudah banyak sekali orang yang menggunakan teknologi e-commerce juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu ada juga sekolah online atau daring yang mendorong masyarakat untuk mencari tahu tentang teknologi digital. Selain itu, beberapa aktivitas dari masyarakat juga tak luput dari dampak transformasi digital. Nah, sebut saja penggunaan uang elektronik seperti ShopeePay atau lain sebagainya. Transaksi online seperti Gojek dan lain-lain, penggunaan internet, media sosial, hingga pembelajaran online atau daring. Salah satu hal yang ingin didorong oleh pemerintah itu ada di peningkatan literasi digital melalui berbagai macam kegiatan. Nah, hal ini diharapkan dapat memicu peningkatan kemampuan penggunaan teknologi di masyarakat. Kemudian transformasi digital itu dibutuhkan digital kultur atau budaya digital. Nah, apa sih budaya digital itu? Nah, budaya digital itu merupakan prasyarat dalam melakukan transformasi digital. Karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir atau mindset. Agar kita dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Kalau kemajuan teknologi digital itu mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan. Di antaranya adalah cara berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi di dalam masyarakat. Nah, konvergensi pun telah terjadi secara teknologi dan berbudaya. Masyarakat itu kini tengah bergerak menuju suatu penyatuan budaya digital. Saya pun menyadari bahwa digital itu penting untuk menjalankan aktivitas dan mengikuti kemajuan teknologi, serta memudahkan kita dalam banyak hal. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lupa dengan budaya Indonesia.
Meskipun terdapat transformasi digital, kita tetap harus berbudaya seperti gotong royong. Nah, gotong royong itu sudah menjadi identitas budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai perkembangan tersebut malah mengikis identitas sosial dan budaya kita yang biasa dijalankan. Oleh karena itu, peran media digital itu yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Lalu mengapa sih budaya digital itu penting? Budaya digital itu lebih mengarah kepada pola pikir atau mindset masyarakat agar dapat mengikuti perkembangan digital. Nah, oleh karena itu, pentingnya budaya digital mengharapkan setiap masyarakat di Indonesia ini tidak hanya memahami transformasi digital secara teknis, namun juga secara psikologis. Dengan itu, kita akan terbiasa dengan budaya-budaya baru yang memberikan manfaat untuk kita, dan pastinya kita akan lebih mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah transformasi digital yang sedang kita bahas saat ini. Lalu terdapat 3 aspek penting pembangunan budaya digital. Yang pertama adalah participation, yang kedua adalah remediation, dan yang ketiga adalah bricolage. Oke, yang pertama participation. Participation ialah bagaimana sih masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Partisipasi itu sangat berpengaruh dalam transformasi digital, khususnya pada pembangunan budaya digital. Karena tanpa adanya partisipasi, tujuan dan manfaat dari transformasi digital itu tidak akan tersampaikan dengan maksimal. Selain itu, para partisipasi itu diharapkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang diberikan dengan benar dan bijak. Jangan sampai terjadi dampak-dampak negatif pada para partisipasi. Lalu, yang kedua adalah remediation. Remediation itu bagaimana sih terutama menjadi budaya yang baru, yang lebih bermanfaat bagi kita. Tetapi budaya tersebut tidak melupakan budaya lama yang masih bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Apalagi kita itu hidup di negara Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya dari setiap daerahnya. Nah, kita itu memang harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi sekarang ini serta kedepannya. Merubah budaya di sini itu yang saya maksud itu adalah dengan merubah budaya atau pola pikir masyarakat yang masih ketinggalan zaman. Nah, kemudian diubah menjadi budaya yang baru yang bisa memberikan kita lebih banyak manfaat. Dan tentunya lebih memudahkan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah bricolage. Bagaimana memanfaatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal-hal yang baru. Nah, dengan banyak hal ini kita itu dapat memberikan inovasi-inovasi yang akan menghasilkan lebih manfaat pada kita sendiri dan tentunya pada sekitar kita. Selain berinovasi, kita juga dapat berkreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru yang tentunya memiliki pengaruh-pengaruh baik bagi kita dan sekitarnya, serta bermanfaat. Lalu bagaimana sih strategi menumbuhkan perilaku budaya digital dan transformasi digital? Oke. Menumbuhkan perilaku dan budaya dalam transformasi digital itu salah satunya dengan cara mengembangkan growth mindset dan bukan lagi menggunakan fixed mindset yang hanya mengandalkan yang dia punya. Dengan mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi, intelijensi, dan bakat hanya merupakan modal awal saja, hal itu kita lakukan dengan baik. Karena dengan growth mindset, orang akan muncul pikiran dan mengatakan bahwa apakah saya akan mencoba dan apakah saya itu sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi dari pemikiran yang seperti ini, banyak sekali para partisipasi yang akan mencoba dan melakukan hal-hal dengan kemampuan yang terbaik, dengan tujuan mencapai apa yang diharapkan, yang memberikan perubahan positif pada dirinya dan sekitarnya. Nah, langsung saja kesimpulan dari materi saya itu,
Yang pertama, transformasi digital itu adalah tentang sumber daya manusia yang merubah cara mereka dalam melakukan pendekatan pada masalah bisnis dan di mana mereka bisa menemukan solusinya. Lalu yang kedua adalah pandemi COVID-19 ini telah memberikan banyak sekali dampak transformasi digital. Pandemi ini telah meningkatkan pengetahuan dari masyarakat Indonesia dan mendorong akselerasi perkembangan transformasi di Indonesia tentunya. Lalu yang ketiga adalah budaya digital itu merupakan prasyarat dalam melakukan transformasi digital. Karena penerapan budaya digital itu lebih kepada mengubah pola pikir atau mindset agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Lalu yang keempat, pentingnya budaya digital itu karena mengharapkan setiap masyarakat di Indonesia tidak hanya memahami transformasi digital secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Lalu yang kelima, terdapat tiga aspek penting dalam pembangunan budaya digital, yaitu adalah participation, remediation, dan juga privilege. Lalu yang terakhir adalah yang keenam, strategi menumbuhkan dan budaya dalam transformasi digital itu dengan cara mengembangkan growth mindset pada para partisipasi dan tidak hanya fixed mindset. Next adalah call to action. Biasanya itu call to action itu digunakan untuk marketing agar para pembeli tertarik. Ini adalah call to action yang akan saya berikan kepada kalian. Anggap saja segala yang Anda inginkan telah tersedia agar kita tetap semangat untuk mencapai yang kita inginkan. Apabila suatu saat kita terjatuh, maka kita akan kembali bangkit. Terus mencoba dan melakukan kerja yang lebih keras atau menggapainya dengan cara yang baik. Karena kita tahu, apa yang kita inginkan telah tersedia dan menunggu kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Septi. Halo Kak Septi. Iya, terima kasih banyak Kak Najma atas waktunya yang sudah memberikan pemaparan kepada kami tentunya terkait tadi kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital ya. Dan teman-teman kami nantikan juga untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik untuk Kak Najma dan tentunya untuk narasumber yang lainnya ya, karena tentunya masih berkesempatan besar untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Kak Najma, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kita berjumpa di akhir sesi. Baik, kita berlanjut lagi untuk bisa mendengarkan pemaparan selanjutnya. Apakah Pak Perdi sudah aman untuk jaringannya? Kita sapa terlebih dahulu Pak Perdi. Baik, sepertinya masih ada masalah. Kami berlanjut untuk bisa mendengarkan materi yang lainnya. Kali ini akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Willy selaku guru SMA N2 Ngabang dengan temanya sopan dan beradab di media sosial. Kita sapa, selamat sore Bapak Willy. Selamat sore, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Biasa, baik. Baik. Hari ini Bapak ikut serta menjadi narsum, tentunya kami nantikan sekali untuk sharing ilmu yang bermanfaat untuk kami semua dan tentunya untuk bisa menambah wawasan kami seputar literasi digital ya Pak ya. Bapak Willy ini selaku guru SMA N2 Ngabang, apakah siswa-siswinya mengikuti juga ya acara hari ini Pak? Ya, hadir, ada beberapa yang hadir dengan kami. Bagaimana Bapak? Ya. Iya. Baik, apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi? Banyak yang hadir. Baik, yang hadir. Baik, terima kasih sekali atas partisipasinya. Sekali lagi, apakah Bapak Willy sudah siap untuk memberikan materi terkait sopan dan beradab di media sosial? Ini berhubungan juga dengan predikat Indonesia yang masuk katanya menjadi netizen yang kurang sopan, Pak. Masuk lima besar. Mudah-mudahan kami dengan mendengarkan pemaparan Bapak bisa memperbaiki etika kami dan adab kami di media sosial ya. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih.
Terima kasih kepada moderator kami menyampaikan materi, yaitu sopan dan beradab di media sosial. Yang sampaikan tadi, saya adalah Liliberatus Binda, pengajar di SMA Negeri 2 Ngampang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu dari pengertian sopan, sopan yang dimaksud dalam KBBI, Kampung Besar Bahasa Indonesia, yaitu format dan takdir dan kepada tertib yang menurut adat yang baik, serta adat adalah keharusan dan kebaikan budi pekerti, kepanan, dan ahlak. Lalu ada media, media adalah alat atau sarana sosial yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi kita dapat simpulkan bahwa apa itu sopan dan beradab di media sosial adalah sebuah perilaku atau cara penyampaian yang baik melalui sarana di mana kita dalam penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Nah, media sosial. Kalau dilihat dari teori ekologi, ini media sosial ada di sini dari individu. Jadi antara individu dengan media sosial sejak dari dulu itu tidak terlepas. Hingga kini di masa pandemi itu makin menambah akan banyak pengguna di media sosial. Yang kita tahu media sosial pada awal dibentuk yaitu untuk memudahkan komunikasi dan mencari informasi. Selain dari itu juga ada motif berbisnis antara pemilik platform dengan pemilik akun. Nah, di masa pandemi ini, kalau kita lihat yang terjadi bahwa di dalam kegiatan baik dalam pembelajaran daring dan seterusnya kerja menjadi lebih panjang atau menjadi lebih sedikit. Itu dikarenakan biasanya kalau kami di daerah yang harusnya mungkin rapat dengan siswa-siswi pertemuan virtual itu jamnya udah janjian, biasanya kendala teknisnya banyak. Nah, di luar dari itu juga kalau bersama dengan rekan kerja yang lain juga yang awalnya rapatnya sampai dengan jam 5 mungkin, dan nanti akan berlanjut sampai di tengah jam berikut dan seterusnya. Lalu komunikasi dengan rekan kerja sepanjang waktu karena ada ilusi bahwa kita terus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin yang dulu hanya bisa kita adaptasi melalui media sosial melalui email, tapi sekarang banyak aplikasi-aplikasi dan channel diantaranya WhatsApp dan sebagainya. Lalu adanya tidak pastian baik itu rumor maupun hoax. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, media sosial sopan yang beradab, kalau kita lihat dari rilis Kompas ya di awal tahun lalu, Indonesia yang dikenal ramah tadi menjadi nilai tidak sopan di media dunia maya ya, karena perbedaan antara dunia nyata dan dunia maya ini sangat berbeda. Jadi kalau Indonesia dengan ketimurannya kita tahu sangat ramah terhadap orang-orang yang lainnya. Nah, kalau di dunia maya yang terjadi sebaliknya, di dalam hasil dari rilis Microsoft pada tahun 2020 Februari lalu dari DCI ya, Digital Civility Index, kita itu masuk tuh ke dalam dua besar yang terburuk di Asia Tenggara. Nah, jadi ini menjadi pekerjaan rumah bersama ya dari kami yang sebagai pendidik juga semua lini ya. Nah, di sini dikatakan remaja itu termasuk yang agak lebih sopan dibanding dengan yang dewasa. Karena mungkin kita ini pemberitaannya agak berbeda dari yang orang tua dengan yang dewasa ya. Kalau ya bapak-bapak mungkin perpolitikannya mungkin lebih banyak nih dibincang-bincangkan sehingga dalam berkomentar banyak juga di sana. Nah, jadi di dalam hasil ini juga kita juga melihat bahwa mengapa lebih banyak yang ada di media sosial karena dianggap di dalam media sosial itu akan lebih aman di dalam masa pandemi karena terbatasan kita untuk ya untuk kegiatan di luar, stay at home ya dan seterusnya. Jadi orang akan lebih banyak di media sosial dan itu dianggap lebih aman. Lalu ada harapan juga di dunia maya komunikasi dan interaksi virtual itu lebih aman dan rata. Nah, tadi kalau saya kembali ke dunia nyata dan dunia maya, tadi memang alasan dunia maya ini orang lebih banyak berkomentar karena dia satu juga mungkin faktornya biasanya menyembunyikan kontennya gitu. Jadi dia tanpa karena
tanpa mungkin berhadapan orang langsung, hanya dengan benda mati mungkin, yaitu smartphone-nya, gadget-nya. Jadi dia mudah memberikan komentar-komentar dan dirilis dari yang browser. Ya. Ikut kami lanjut. Lalu ada tiga faktor yang mempengaruhi, ya. Ini yang menonjol, ya, tiga. Sebenarnya kalau kita lihat banyak, ya, selain dari tiga ini, ya, menonjol tentang tidak sopanan tadi. Yang pertama itu adalah kasus hoax, ya, yang berbohong ini banyak, yang terjadi pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, yang itu harus kita cek dan cross-check. Itu juga dengan penipuan online, ya, banyak sekali, baik berupa SMS biasa maupun melalui media-media sosial yang lain, juga penipuan online ini marak terjadi. Lalu yang berikut adalah diskriminasi, ya, diskriminasi. Tadi itu ada juga faktor lain, ya, yang lain ketiga ini, ya, ujaran kebencian, lalu ada juga dengan tindak sengaja untuk apa, ya, untuk memfitnah orang lain dan seterusnya. Jadi banyak, ya, tapi yang sebagian besar dari kesempatan tadi yang dibaca itu ada tiga ini, ya. Berikut, nah, selain sopan, ada juga kita harus mengedepankan kesahihan. Jadi tidak harus sopan yang kita utamakan, tetapi juga di zaman kini kita harus melihat sahih juga. Nah, seperti definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahih adalah sah, ya, benar. Jadi sempurna, tidak ada celah. Jadi kita harus juga memperhatikan kesahihan. Jadi di media sosial mungkin dalam menyampaikan informasi, mungkin di WA misalnya, nah, menyampaikan salam dan seterusnya, bahasanya sopan dan seterusnya. Tetapi apakah berita yang disampaikan itu sahih atau tidak? Sehingga harus dilakukan cek dan cross-check. Ya. Berikut, apa sih upaya yang harus dilakukan? Nah, kalau dari kita sendiri pasti memegang peran utama, ya, yang diinteren terlebih dahulu untuk bisa membatasi diri, ya. Kalau dari pihak remaja mungkin ada orang tua, ya. Ada juga kalau di lingkungan sekolah, ya, ada orang tua asuh di sekolah, ya, pendidik. Juga bisa juga dengan masyarakat yang bisa menjadi sebuah panutan, ya, tokoh agama maupun seterusnya, ya. Yang ini bisa juga dibendung dengan adanya norma agama dan seterusnya, ya. Jadi norma agama akan lebih kita untuk bisa lebih sopan saat berkomentar dan menggunakan media sosial, ya. Norma agama sebagai pengendali, ya, karena kita harus menyampaikan bahasa-bahasa yang baik, untuk kapan kita harus menggunakan bahasa berdasarkan partisipan. Kalau di grup kan ada mungkin grup resmi dari guru-gurunya, mungkin ada grup antar teman, biasanya penggunaan bahasa, gaya bahasa itu juga harus dilakukan. Jadi yang utama itu untuk kita adalah diri sendiri dalam merubah tindakan kesopanan keadaban itu sendiri. Lalu yang dilakukan ini yaitu adalah pemerintah. Jadi pemerintah selaku pemegang kebijakan juga membuat sebuah aturan yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat ini, ya, kalau yang diri sendiri tadi ini, diantaranya kita juga selain dari ada monitoring, evaluasi dari pengawasan dari orang tua, kita juga harus memiliki literasi media. Apa itu literasi media? Yaitu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memproduksi media. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di dalam literasi media yaitu harus meningkatkan manfaat. Nah, apakah dalam kita berlayar di dunia maya ini, dalam literasi media ada manfaatnya tidak? Yang mana saja yang kita akses dalam pembelajaran, contohnya kalau selaku sebagai seorang pelajar, kan? Nah, apakah kita menggunakan informasi media itu dengan baik? Lalu yang berikut, kita meminimalisir risiko. Apa saja risikonya? Nah, ya, kita harus evaluasi tuh pesannya, kontennya. Lalu kita harus lindungi juga yang sifatnya privasi tentang identitas diri dan seterusnya. Lalu kita harus cerdas juga dalam mengunggah dan juga berkomentar. Jadi dalam mengunggah, meneruskan kembali pesan, kita harus kembali cek kembali datanya. Kalau
Jadi kita mungkin dikenal dengan cek data ya. Kalau di beberapa stasiun televisi ada juga di dalam menyiarkan informasi ada cek fakta ya, biasanya dari Kemenkominfo juga memberikan layanan. Itu bagian juga dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kita menjaga kesambungan dan keadaban di media sosial. Nah, banyak sekali tidak santunan ini mungkin tadi perpolitikan yang lebih besar ya, lebih banyak terjadi. Berikutnya kita kembali ke literasi. Nah, jadi kalau kita mau melihat literasi media tadi, kita harus lihat 8 pertanyaan penting di dalam kita berdia. Dalam kita mau meneruskan mungkin pesan, siapa yang membuat pesan ini? Lalu mengapa pesan ini dibuat? Lalu media apa yang membuat dan menyebarkan ini? Biasanya media-media ini media yang akuntabel atau media-media yang tidak, itu harus kita cek juga. Lalu teknik yang digunakan untuk menarik orang lain, biasanya kan ada kalau di WA mungkin ada banyak protokolnya atau menggunakan tanda miringnya, informasi macam. Lalu apakah ada pemahaman yang berbeda mengenai pesan ini? Lalu kita juga lihat perbandingannya di sumber yang lain ada tidak pemberitaan yang disampaikan atau tidak ada, hanya satu media ini saja. Nah, atau nilai yang berikut, yang keenam adalah nilai gaya hidup dan sudut pandang yang akan diusung. Lalu yang berikut di literasi media ini, apakah ada akibat sosial dan politik, lalu akibat dari ekonominya juga yang mungkin terjadi dari pesan yang saya sampaikan. Nah, itu bagian dari kita dalam hal memahami literasi media ya, kita dalam bermedia sosial. Jadi ini menjadi pertanyaan dasar kita sebelum kita berlayar di dunia maya dalam bermedia. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, upaya dari pemerintah yang saya yakin kegiatan kita di hari ini bagian dari bentuk upaya dari pemerintah dalam hal literasi media ya, penggunaan dunia digital di khusus di era pandemi ini. Jadi dari informasi yang didapat dari pemberitaan di VOA, jadi setelah didapat informasi bahwa netizen di Indonesia tidak diadap, jadi pakar serta pemerintah akan ada atur perusahaan di medsos. Jadi dari Kemenkominfo tahun lalu ya 2020 tanggal 26 Februari itu menjalankan pembentukan komite etika pada internet. Nah, jadi selain yang dibuat mungkin lebih kepada konten, juga kepada pihak si punya perusahaan ya di medsos. Nah, itu yang mungkin akan diatur yang memegang aturannya ada terletak kepada pemerintah yang muaranya terletak pada penyampaian presiden ya, di mana ini adalah harapan kita pula, kita harus bermedsos menjadi lebih bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, bertata krama, produktif, dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Ini semoga ini bisa terwujud oleh kita bersama dengan kunci yang utama dalam kita tadi, dengan kita menguasai literasi digital, kita mampu bermedsos yang sopan dan beradab. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Pak Willy yang sudah bantu memaparkan tadi terkait sopan dan beradab di media sosial begitu ya. Dan teman-teman silakan untuk bisa mencantumkan pertanyaan paling menarik untuk Pak Willy di kolom chat dengan format yang kami sudah berikan. Dan jangan lupa juga bagikan keseruan acara ini di Instagram feed kalian dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi, dan juga Litdikal 1689. Follow serta mention at Siberkreasi dan juga at litdik.kalimantan. Baik, kami nantikan juga untuk kehadiran Pak Ferdi. Kita akan terhubung, Pak Ferdi. Kembali saya menyapa Pak Ferdi. Baik, sepertinya masih belum bisa terhubung. Sudah terhubung, kembali saya menyapa Pak Ferdi. Bapak Ferdi, selamat sore. Selamat
Sore, Mbak. Baik, sudah bisa mendengar suara saya dengan baik, Bapak? Bisa. Baik, sudah tidak delay lagi ya, Pak, ya? Mudah-mudahan cuacanya bersahabat dan di luar hujannya agak mendingan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Apakah sudah siap untuk langsung saja memberikan materi terkait peran orang tua dalam pengawasan anak terhadap di dunia digital? Kami persilahkan juga untuk bisa menyapa siswa-siswinya mungkin yang saat ini juga bergabung ya Pak Ferdi ya. Untuk itu waktu presentasi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abijani Pangerapan. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Landa Ibu Caroline Margaret Natasha dan Bapak Ibu para narasumber yang berbahagia. Nah, baik, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya menyampaikan materi yang akan saya bawakan, yang dimana di sini temanya itu peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya guru dari SMA Negeri 1 Sompa. Baik, kembali saya menyapa Pak Ferdi. Sepertinya ada permasalahan jaringan kembali untuk Pak Ferdi. Mungkin kita langsung saja untuk masuk ke sesi Q&A. Bersiap untuk seluruh narasumber bisa menjawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya. Saya awali dari narasumber yang pertama di sini untuk Bapak Mahfud. Pertanyaan ini dari Kak Marta Yustita dengan pertanyaannya, bagaimana caranya memaksimalkan peran kita sebagai anak muda di media sosial agar dapat menguntungkan dan terhindar dari penipuan? Berkenan untuk menjawab, Bapak Mahfud. Terima kasih Mbak Marta ya, Mbak Marta semoga sehat selalu, salam Mbak Marta ya. Mbak Jeng, jadi begini, banyak kawan-kawan kita yang selalu berpikir pengen yang untung-untung, pengen yang cepet-cepet, pengen yang puas-puas. Banyak sekali tawaran-tawaran penjualan online juga akhirnya uang sudah masuk, tapi juga banyak yang tidak ada barangnya. Ini banyak juga. Makanya diusahakan yang pertama kalau ada online, kalau bisa itu aplikasi-aplikasi yang sudah memiliki reputasi yang baik, Lazada, kemudian apalagi Tokopedia, apalagi itu yang reputasi bagus. Kalaupun belum, mendingan memilih COD, cash on delivery, jadi bayar di tempat. Jadi barang datang nanti baru kita lunasi, baru kita kasih uangnya. Itu biar kita terhindar dari penipuan. Yang kedua, bagaimana kita bagi berperang? Nah, makanya saya kasih prinsip ya, mari berperang, jangan baperang. Anak-anak muda sekarang ini, zaman kekinian ini, sukanya baperan, akhirnya perang komentar. Dia nggak suka dengan seseorang, akhirnya melalui update status. Udah, jangan begitu ya. Pokoknya bagaimana kita berperan. Hari ini kita berperan, ayo kita bikin konten. Jadi update-update itu yang menarik-menarik, yang positif-positif. Banjiri medsosmu dengan hal yang positif. Insya Allah, Mbak Marta juga nampaknya saya melihat orang yang produktif, orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa, dan ini bisa dimaksimalkan peran ini. Insya Allah ya, Mbak Marta,
tentunya dengan memotivasi diri, berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, jangan sendirian, banyak bertanya dengan kawan dan sebagainya. Terima kasih Mbak Marta, Mbak Septi Ajeng, terima kasih. Terima kasih juga ya Bapak Mahfud yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Marta. Demikian tadi ya sudah dijawab. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dan kita berlanjut lagi untuk pertanyaan narsum ketiga di sini Kak Najma. Pertanyaan ini datang dari Kak Francis Kayulita dengan pertanyaannya, apakah transformasi digital dapat mengubah perilaku sosial masyarakat dan apakah perubahan itu berbahaya dan seberapa beratkah bahaya dari perubahan sosial tersebut? Berkenan untuk menjawab Kak Najma. Oke, menurut saya pribadi itu bisa. Tentunya karena kalau pribadi itu sendiri kurang literasi digital, maka banyak sekali aspek yang terjadi. Contohnya jadi lebih introvert, terus bisa menimbulkan hal-hal seperti kurang bergaul dengan sekitarnya, atau dengan tetangganya, atau bahkan dengan keluarganya sendiri. Karena juga menyukai kesendirian itu dan tidak suka diganggu. Kayak istilahnya itu hikikomori, atau bahkan gini, dia itu berani banget kalau komentar di media sosial dan ternyata aslinya nggak berani buat speak up. Perubahan yang seperti itu tentunya berbahaya sekali dan menurut saya hal tersebut sangat berat. Bahkan hal terburuknya itu adalah bisa mempengaruhi mental pelaku tersebut karena dia itu tidak bisa membentengi diri sendiri. Oleh karena itu jaga diri sendiri serta orang terdekat kita agar jauh dari dampak buruk transformasi digital. Ya, mungkin itu saja Kak Seti. Terima kasih banyak juga untuk Kak Najma yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Francisca Yulita. Kita beranjak lagi untuk pertanyaan selanjutnya di sini untuk Pak Willy. Pertanyaan ini datang dari Kak Purnasari dengan pertanyaannya, bagaimana sebagaimana pengguna media sosial agar dapat memfilter ketika berselancar? Dan bagaimana upaya agar dapat men-sharing sebuah berita terkait kebenarannya sebelum men-share agar aman dalam bermedia sosial? Berkenan untuk menjawab Pak Willy. Baik, terima kasih kepada penanya, Purnasari, pertanyaan yang baik ya. Tempatnya, bagaimana cara kita pengguna media sosial apa filter ya. Yang pertama kita harus lihat dulu sumber medianya dari mana dulu ya. Dari mana. Lalu setelah itu kita cek betul tidak sumber media ini akurat atau tidak. Dicari cek pembedanya, pembandingnya ada tidak. Itu bagian dari kita untuk memfilter. Lalu upaya agar kita mengserinya bisa kita lihat di cek data ya. Biasanya ada di website cekdata.com, kita juga bisa untuk melihat. Jadi sebelum kita meng-share, kita sudah tahu ya bahwa mungkin berita ini sifatnya hoax ya. Lalu dan yang utama adalah kita harus memperbanyak literasi digital. Sekian dari moderator punya jawaban singkat saya. Terima kasih banyak singkat dari Pak Willy dan tentunya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Purnasari. Kita menantikan lagi untuk Pak Perdi bisa bergabung. Apakah sudah bergabung? Sudah bergabung ya. Saya kembali menyapa Pak Perdi. Pak Perdi. Selamat sore. Ya. Mudah-mudahan kali ini aman lancar ya, Pak ya. Ya, ya. Baik, kita coba kembali. Baik, dipersilakan untuk Pak Perdi. Untuk bisa langsung saja share screen ke kami materinya dan dipersilakan untuk bisa memberikan presentasi. Oke, baik. Peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang itu mengajak kita mau tidak mau itu harus memasuki era baru yang sering kita kenal dengan era digital. Nah, makin pesatnya kemajuan teknologi yang disebut dengan era digital tadi, itu membuat kita, baik itu orang tua, orang dewasa, maupun anak-anak, itu membuat anak-anak itu rentan akan beberapa pengaruh dari penggunaan internet itu atau keberadaan internet itu sendiri. Nah, di sini yang pertama yang perlu harus kita perhatikan, apa itu peran orang tua dalam hal ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Peran itu berarti pemain, pemain atau aktor dalam sebuah film. Ya. Dalam sebuah film, orang tua di sini, khususnya ayah dan ibu dalam keluarga, merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak, dan lingkungan pertama itu berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan psikologis anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing, serta mengarahkan anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang ke depan menghantarkan anak-anaknya untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada awal tahun 2021, menurut data yang saya kutip dari Kompas, pada awal tahun 2021, pengguna internet di Indonesia itu mencapai sekitar 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat pesat atau meningkat 15%, 15,5% atau meningkat sekitar 27 juta jiwa jika dibandingkan pada awal tahun lalu, yaitu tahun 2020. Di sini kita bisa melihat, sumbernya yang saya kutip dari Kompas, jumlah pengguna internet di Indonesia itu untuk tahun 2021 menembus angka 202 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk menjaga anak agar aman dari penggunaan internet, kita harus mengajarkan beberapa hal yang membuat mereka, yang membuat keputusan baik apabila mereka dalam jaringan. Nah, ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak agar aman dari penggunaan internet. Mereka harus kita ajarkan untuk membuat keputusan yang baik apabila mereka dalam keadaan atau posisi lagi menggunakan internet, bahkan ketika Anda pun tidak ada mendampingi anak tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang saya sarankan agar anak-anak kita aman dari penggunaan internet. Yang pertama, tips agar anak aman dari internet, penggunaan internet, yang pertama, kita harus memberikan pemahaman. Begini misalnya, begini. Ketika anak itu berselancar di dunia maya, ya, internet, apalagi yang rentan ini, biasanya anak-anak menginjak usia remaja biasanya. Mereka belum bisa membedakan mana berita yang baik, mana yang berita yang positif, mana yang negatif, kemudian mana berita yang hoax, yang disertai dengan data, mana yang bukan. Anak mudah untuk dipengaruhi. Beri pemahaman mereka tentang dampak negatif dari internet itu sendiri. Kemudian yang kedua, mendampingi anak saat mengakses internet. Ini yang poin yang kedua, dampingi mereka. Apa sih yang mereka lihat? Bila perlu kita tanya. Kamu tadi misalnya internet. Apa yang kamu gunakan? Apa yang kamu akses misalnya? Apa yang kamu buka? Ya. Kemudian ada batasan waktu dalam mengakses internet. Ada jeda, ada waktu yang harus kita berikan. Misalnya waktunya istirahat, ya kita istirahat. Waktunya, udah selesai dalam penggunaan internet, ya kita harus selesai. Kemudian, anak itu biasa terkadang merasa merasa tidak diperhatikan oleh orang tua, kakaknya di rumah. Nah, hal ini biasanya rentan membuat anak itu menjadi atau merasa tidak ada kawan di rumah, sehingga mereka mau tidak mau mencari teman di luar. Ya. Nah, dalam hal ini ada hal yang harus kita lakukan, misalnya ajak anak-anak itu untuk bermain, kemudian temani anak pada saat bermain, kemudian mungkin bercerita, dan yang kalau
biasanya saya itu biasanya kalau anak itu lagi menggunakan gadget atau pegang HP atau mengakses internet, cek apa sih yang kamu buka, apa sih yang sudah kamu cari, kemudian dampingi anak itu tadi, mendampingi anak saat menggunakan internet. Oh, misalnya diperkenalkan dengan binatang, nama-nama hewan, kemudian ajak untuk membuka link mata pelajaran dan lain sebagainya. Harus kita akui bahwa dengan adanya kehadiran internet, kehidupan umat manusia itu era digital seperti sekarang itu menjadi mudah. Menjadi mudah. Dulu kalau di pasar itu mau beli nasi goreng misalnya kita harus datang ke tempat penjualan. Sekarang enggak, tinggal COD ya, tinggal kita pesan nanti ada yang ngantar. Nah, sisi positif dari internet itu banyak sebenarnya. Ada banyak ya. Dia bisa memudahkan kita untuk belajar, bisa memperkenalkan anak dengan hal-hal yang mungkin tidak ada di lingkungan kita misalnya. Contoh kalau di daerah kami di Kalimantan itu kereta api itu enggak ada, enggak ada. Jadi dengan adanya internet kita bisa memperkenalkan dengan anak kereta api itu begini loh modelnya. Kita buka YouTube. Kita buka YouTube atau gajah itu di Kalimantan ini enggak ada. Nah, dengan adanya dengan kehadiran internet itu kita bisa belajar bersama anak. Ya, kita bisa mengajari anak internet sebagai sumber belajar bagi anak. Kemudian yang kedua, sisi positifnya itu sebagai sarana hiburan bagi anak. Nah, ya penting, internet itu penting sebagai sarana hiburan, tetapi ingat tadi bahwa harus ada apa namanya jeda waktu, harus ada batasan waktu, jangan sampai anak itu bablas begitu, kebablasan. Jangan sampai waktunya makan ya tetap main HP, waktunya main, waktunya mandi tetap aja pegang HP. Sebagai sarana hiburan, okay? Anak itu boleh diperkenalkan dengan handphone, dengan internet, dengan dunia luar, tapi harus ada batasan yang kita berikan sebagai orang tua atau wali di rumah. Sisi positif yang ketiga itu media untuk bersosialisasi. Mungkin yang jauh dengan sanak saudara, dengan orang tua, dengan abangnya, dengan kakaknya. Dengan adanya kehadiran internet mungkin bisa kita gunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan keluarganya. Kemudian anak lebih peka terhadap kemajuan teknologi. Nah, ini yang paling penting. Bisa dibandingkan, bisa dibayangkan orang tua kita zaman dulu itu dibandingkan dengan anak zaman sekarang itu jauh beda. Kalau saya itu kenal internet waktu sekitar tahun 2009 waktu itu kenal internet. Kalau di Jawa itu mungkin udah lama kali, barangkali udah lama. Tapi kalau di Kalimantan sekitar awal 2011 atau 2010 saya kurang juga mengikuti. Tapi yang jelas perkembangan antara orang tua yang dulu dengan yang sekarang itu jauh berbeda. Ya, anak SD sekarang aja udah tahu game online itu apa sih namanya. Ya, game online itu apa namanya. Cara download video di YouTube itu bagaimana sih. Ya, itu anak lebih peka terhadap kemajuan teknologi. Itu sisi positifnya. Ya. Kemudian sisi positif yang lain, menumbuhkan kreativitas anak. Nah, ini yang menurut saya juga penting. Kenapa penting? Dengan kehadiran internet, anak itu, khususnya YouTube, di YouTube itu, anak itu bisa belajar banyak. Anak itu bisa belajar banyak apa yang dilihat, apa yang dengar. Ya. Misalnya kalau kita punya anak, contoh saya punya anak itu, ini apa, Pak? Ini apa namanya? Artinya apa? Ketika mereka melihat sesuatu yang baru, yang tidak pernah dilihat sebelumnya, anak itu menjadi bertanya. Ada kreativitas, ada antusias. Ya. Menumbuhkan kreativitas anak dengan
adanya kehadiran internet. Itu sisi positifnya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ada dampak negatif. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Beberapa hari yang lalu saya pernah baca Kepala BIN mengatakan bahwa hampir sebagian besar yang mudah untuk diprovokasi, yang mudah terpapar paham-paham radikal itu adalah anak-anak remaja yang rentang usia antara SMP dengan anak-anak SMA. Nah, apabila hal ini tidak kita perhatikan, maka ada banyak sekali bahaya-bahaya yang mengancam anak-anak kita. Yang mengancam anak-anak kita terpapar paham-paham radikal. Ya. Ada dampak-dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama, bahaya akan konten-konten negatif. Misalnya pornografi, perjudian, prostitusi, kemudian judi online, prostitusi, paham-paham radikal, dan lain sebagainya. Itu banyak. Ya. Penipuan. Makanya sebagai orang tua, yang sudah saya sampaikan tadi, anak itu perlu didampingi. Jangan sampai ketika mereka berselancar atau mengakses Facebook, misalnya, jangan sampai identitas mereka itu sampai dipublikasikan. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya itu kecanduan internet. Nah, ini yang parah. Jangankan anak muda. Ya. Saya aja, itu lihat teman-teman itu kecanduan internet. Contohnya begini. Ah, bangun tidur itu pegang HP sampai belum mandi, jam 10, jam 9 itu belum mandi mereka. Ya. Masih tetap aja main game sampai sore. Ya, kecanduan internet itu namanya. Atau kecanduan internet ini banyak. contoh lain. Ketika kita di warung atau di warung kopi itu jarang mau interaksi dengan orang. Kita sibuk dengan dunia luar. Berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Entah itu melalui Instagram, Facebook, YouTube, WA, dan lain sebagainya. Akhirnya jarang ada sosialisasi antara satu individu dengan yang lainnya. Nah, dampak negatif yang ketiga itu banyak informasi sekarang yang tak terfilter, tidak bisa disaring. Ya, ini juga perlu kita perhatikan. Anak itu, apalagi anak-anak usia 8-10 tahun, mereka itu masih polos. Melihat sesuatu itu melihatnya secara utuh. Ya. Belum bisa membedakan mana yang barang itu asli, barang itu hoax atau berita bohong. Kemudian anak sulit membedakan mana yang real dengan mana yang abstrak. Itu dampak negatif. Kemudian anak bisa menjadi antisosial. Nggak peduli dengan teman-temannya, nggak peduli dengan tetangganya. Ya. Pulang ke rumah, masuk kamar, pegang HP, main game, ya. Pasang earphone, masuk kamar, ya. Main game. Mau tetangganya kebakaran atau mau sebelahnya perlu bantuan, dia nggak peduli. Ada yang biasa kita temui yang seperti itu. Kalau di tempat saya itu banyak, ya. Anak bisa menjadi antisosial. Kemudian anak itu bisa menjadi pribadi yang plagiat, yang mudah meniru kehidupan atau karakter orang di luar yang dia temui di internet. Nah, misalnya cara berpakaian. Sekarang banyak. Saya sendiri juga bingung. Bingungnya begini. Indonesia itu sekarang banyak anak-anak muda itu niru ala-ala kehidupan anak-anak orang-orang di Korea sana. Ala-ala Korea, rambut dicet,
pakai anting dan sebagainya. Padahal kita tuh punya daya sendiri itu loh. Menjadi pribadi yang plagiat, mudah. Nah, anak-anak remaja juga sekarang. Itu sangat mudah untuk meniru kehidupan orang di luar, seperti yang mereka temui di luar. Oke? Yang terakhir itu tips aman dalam menggunakan internet. Ya, itu sudah tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Halo. Banyak Pak Ferdi. Baik, apakah ada kelanjutannya? Apa sudah cukup? Pak Ferdi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga Pak Ferdi yang sudah bantu memaparkan tadi terkait peran orang tua dalam pengawasan kepada anak ya di dunia digital. Mungkin ya, nanti ya. Kalau masih ada waktu bisa saya tambah. Masih tersisa kurang lebih 3 menit Bapak untuk waktu, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Untuk era digital seperti sekarang, kita sebagai orang tua, sebagai wali, itu tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan teknologi. Dengan adanya kehadiran teknologi di tengah-tengah kita, apabila kita bijak dalam mempergunakannya, banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita gali di sana. Contoh misalnya dalam hal pemasaran, di bidang ekonomi misalnya, kalau zaman dulu, untuk memasarkan suatu produk itu harus keliling ke sana kemari. Sekarang tidak lagi begitu, nggak lagi begitu, karena cukup kita posting, kita foto, kita posting, nanti ada konsumen yang mungkin, atau orang yang mungkin tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Nah, seperti itu. Tetapi di samping itu, kita juga harus hati-hati dalam menggunakan internet. Karena banyak predator-predator di luar sana, orang-orang yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menjadi... Halo? Tapi di samping itu ada, kita harus hati-hati karena di luar sana masih ada banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyalahgunakan misalnya identitas kita. Contoh, banyak sekarang kasus-kasus penipuan melalui media-media online. Ini contoh Mbak, contoh kemarin itu awal tahun kalau tidak salah, saya punya teman satu kantor itu ditipu. Mengatasnamakan salah satu public figure itu katanya punya acara talk show di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Teman saya ini dibilang memenangkan undian karena mungkin teman saya kurang bisa memfilter mana yang baik, mana yang benar, yang hoax. Akhirnya teman saya itu minta ditemanin pergi ke ATM. Nah, datang ke ATM, si pihak yang tidak bertanggung jawab ini atau si penipu ini bilang, segera kirimkan uang sebesar nominalnya kalau nggak salah waktu itu sekitar 250.000. Nah, katanya dari pihak televisi itu minta 250.000 sebagai persyaratan administrasi supaya uangnya segera dicairkan. Waktu itu uang yang dimenangkan oleh teman saya itu mereka mengatakan sekitar 50 juta katanya. Akhirnya mungkin teman saya ini tidak sadar bahwa itu adalah penipuan. Akhirnya teman saya itu kirimkan uang sebesar 250
ribu. Nah, ditunggu-tunggu-tunggu. Kemudian setelah teman saya transfer uangnya, ditelepon. Waktu itu sekitar setelah kirim uang ada jeda waktu sekitar 5 menit, ditelepon kembali. Nomor HP orang yang menghubungi ini hilang. Itu. Ya, itu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang dalam hal ini, tapi ya perlu kita waspadai bahwa seperti yang saya bilang tadi, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang mengancam atau yang dapat merugikan kita. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya kembalikan dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Terima kasih demikian, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Ferdi sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait tema kami, peran orang tua dalam pengawasan anak terhadap dunia digital ya. Jadi banyak sekali dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk itu sekali lagi pengawasan orang tua sangat-sangat dibutuhkan. Ada pertanyaan untuk Pak Ferdi dari kawan-kawan, boleh dibantu dijawab Pak Ferdi. Pertanyaan ini dari Kak Elizabeth dengan pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol anak dalam menggunakan internet di saat orang tua tidak bersama dengan anak-anaknya, karena orang tua sibuk dalam tugas sehingga tidak ada banyak waktu yang banyak untuk anak. Berkenan untuk menjawab Pak Ferdi. Halo, bisa diulang, Mbak? Audionya agak kurang jelas di sini. Baik, saya ulangi, Bapak. Pertanyaan ini dari Kak Elizabeth. Dengan pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol anak-anak dalam menggunakan internet di saat orang tua tidak bersama dengan anak-anaknya, karena orang tua sibuk dalam tugas sehingga tidak ada banyak waktu untuk bisa bersama dengan anak. Berkenan untuk menjawab, Pak Ferdi. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Elizabeth. Nah, begini Mbak, kalau saya itu, ini kebetulan saya juga punya anak dan punya adik yang masih usia remaja. Tips saya itu sederhana. Yang pertama, kalau saya ajarkan mereka dengan nilai-nilai keagamaan. Ya, ajarkan mereka dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, kalau saya itu yang kedua seperti yang saya bilang tadi bahwa saya sering bikin takut mereka. Saya sering bikin takut mereka bahwa jika mereka mengakses misalnya web atau link yang bermuatan negatif, saya bilang jangan akses yang itu. Misalnya video-video yang tidak bertanggung jawab, misalnya video-video pornografi, konten-konten pornografi. Saya bilang karena ada intelijen. Intelijen di dunia maya itu banyak sekali, saya bilang begitu. Akhirnya mereka takut. Itu kalau tips saya bilang dengan adik-adik saya, dengan keponakan-keponakan saya, dengan anak saya juga, bahwa jangan akses hal-hal yang negatif kalau main internet itu. Kenapa? Karena banyak polisi saya bilang. Polisi yang berkeliaran, yang bisa memantau apa yang kita akses. Itu saja. Itu saja dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Ferdi yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Elizabeth ya. Demikian yang sudah dipaparkan dan juga sudah dijawab oleh Pak Ferdi terkait sekali lagi dengan temanya peran orang tua dalam pengawasan anak terhadap dunia digital. Baik teman-teman, kita hampir di penghujung acara. Mungkin saya akan bisa bacakan siapa sajakah calon pemenang yang bisa mendapatkan hadiah e-money atau pulsa. Saya katakan untuk calon pemenang karena dari tim kami tentunya akan melakukan verifikasi untuk kelengkapan data Anda, maka untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa mengirimkan data ulang berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi ke admin Q&A, bukan di everyone ya. Untuk nama, alamat email dan juga nomor handphone.
Baik, saya akan informasikan siapa sajakah 10 calon pemenang hari ini. Yang pertama ada Kak Marta Yulita, Kak Francisca Yulita, Kak Purnasari, Kak Elizabeth, Kak Praba Manulang, Kak Claudia Melania, Kak Ertika, Kak Tisuneta, Kak Wari Oktamispa, dan juga terakhir Kak Andini Artiani. Demikian 10 pemenang. Untuk bisa kembali, saya ajak mengirimkan data ulang nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Rasanya tidak afdol kalau misalnya kita tidak mengabadikannya dengan berfoto bersama secara virtual. Saya ajak seluruhnya untuk bisa mengaktifkan kamera video Anda. Saat ini juga, saya ajak kembali untuk bisa mengaktifkan kamera video. Baik, luar biasa sekali ini dia teman-teman kita yang mengikuti acara webinar hari ini. Terima kasih tentunya atas partisipasinya. Silakan teman-teman bisa kunjungi ke Instagram kami di atletik.kalimantan untuk bisa mengetahui jadwal webinar lainnya, dan juga bisa kunjungi ke YouTube channel kami Literasi Digital Kalimantan untuk bisa mengupgrade wawasan kalian seputar literasi digital. Baik, kita akan berfoto bersama sebanyak 2 pose. Boleh teman-teman dibantu dengan pose seperti ini. Yang pertama, kita membentuk huruf L untuk literasi digital nasional. Baik, bersiap menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa. Untuk pose selanjutnya dengan membentuk seperti ini, untuk Indonesia makin cakap digital. Baik, bersiap-siap teman-teman, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali, boleh kita tutup dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih tentunya untuk teman-teman seluruhnya yang begitu aktif dan partisipatif sekali mengikuti acara webinar ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mengisi pretest dan juga posttest yang akan berkaitan untuk mendapatkan sertifikat acara webinar ini. Terkhusus saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga memberikan ilmunya kepada kami sehingga kami bisa mengupgrade skill kami dan juga menambah wawasan seputar literasi digital. Memang kalau kita kembalikan kecanggihan teknologi itu, apabila tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik, tentunya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Untuk itu, mari kita ciptakan ruang digital yang aman, yang nyaman, yang produktif, dan juga positif. Akhir kata, saya Seti Dejan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tolong-tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita
bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Buat orang yang sensitif, kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, siapa tahu hoax.